أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا ومن نشتاق إليه أبدا سرمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan peluang untuk terus menyambung pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dipilih oleh Sayyidina Imam Ibn Abi Jamrah menerusi kitab beliau Jam'un Nihayah fil Bad'il Khairi wal Ghayah. Hadis yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina mutasil la Sayyidina Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu wa ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء جمع نهايته وسائر مصنفاته وشراحها، اللهم أمين. قال رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. Hadis yang ke-56 ini adalah antara hadis yang menceritakan tentang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengikut sembahyang, yang dia ini disunatkan dengan sebab sembahyang. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang 2 rakaat sebelum fardu zuhur, dan selepas zuhur Nabi pun sembahyang 2 rakaat, dan selepas maghrib baginda sembahyang 2 rakaat tapi bukan di masjid, di rumah. Selepas isyak Nabi sembahyang 2 rakaat, dan dalam hadis juga dinyatakan Nabi tidak sembahyang ba'diyah jumaah, sehinggalah baginda beredar pada masjid lalu baginda pun sembahyang 2 rakaat selepas jumaah itu di rumah baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara contoh hadis yang menceritakan sembahyang sunat baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Kerana kalau kita bacalah hadis-hadis yang lain, Nabi juga kadang-kadang sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. Selepas asar 4 rakaat, sebelum asar selepas zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar, sebelum subuh. Sebelum subuh juga Nabi sembahyang 2 rakaat. Jadi dalam hadis ini dinyatakan beberapa contohlah sembahyang-sembahyang sunat bagi Rasul alaihi salatu wasalam. Cuma ada beberapa perkara yang boleh kita ambil di sini, iaitu Nabi sembahyang maghrib 2 rakaat di rumah baginda Nabi. Dalam masa yang sama rumah Nabi sebelah masjidnya. Hari ini rumah Nabi dah masuk dalam kawasan masjid. Jadi dekat. Di sini juga menunjukkan bahawa kalaulah sembahyang tu rumah kita dekat, bolehlah kalau kita nak balik ke rumah, kita sembahyang di rumah. Tapi bagi siapa yang dia nak i'tikaf di masjid, dia sembahyang di masjid. Okay. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, mengapa Nabi SAW sembahyang sunat 2 rakaat lepas Jumaat tu di rumah, tidak sembahyang di masjid? Sebab kalau Nabi sembahyang di masjid, maka para sahabat juga akan sembahyang di masjid. Sebab mereka ni adalah insan yang mempunyai jiwa, apa yang Nabi buat semua dia nak ikut. Ini para sahabat baginda Rasul yang Allah pilih menjadi orang paling terbaik selepas generasi para Nabi dan para Rasul. Bila Nabi sembahyang zuhur, apa selepas sembahyang Jumaat, Nabi sembahyang 2 rakaat, apa yang berlaku? Kalau Nabi sembahyang di masjid, semua akan sembahyang di masjid. Maka akan memberikan kesukaran bagi siapa yang nak balik ke rumah segera. Sebab sembahyang Jumaat tak macam sembahyang fardu lain. Jumlah orang yang datang pada sembahyang Jumaat lebih ramai berbanding dengan sembahyang-sembahyang fardu yang lain. Jadi apabila jumlahnya terlalu ramai, kalau Nabi sembahyang 2 rakaat selepas Jumaat di masjid, apa yang akan berlaku? Orang akan duduk solat di situ. Jadi bermasalah bagi siapa yang nak keluar dari masjid sebab nak lupa orang sembahyang. Maka dengan sebab itulah Nabi keluar lepas habis sembahyang Jumaat, Nabi balik ke rumah. Jadi para sahabat pun balik ke rumah dan sembahyang 2 rakaat di rumah masing-masing. Jadi kalau pada hari ini bila masjid tu luas, tak timbullah masalah untuk kita sembahyang 2 rakaat di masjid. Apatah lagi kalau kita duduk betul-betul depan sekali.
duduk depan sekali, maknanya kalau kita sembahyang pun tak ada orang nak lepas kita. Okey, ini di antara mengapa hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam sembahyang dua rakaat selepas Jumaat itu di rumah baginda. Wa anhu bihi qala Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi bani Quraizah. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Ini cerita tentang Ghazwatul Ahzab. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit, tentera musyrikin Mekah akhirnya balik ke Mekah semula kerana mereka tidak dapat melepasi Khandaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah melanjutkan peperangan kepada Yahudi Bani Quraizah yang telah belot membantu musyrikin Mekah dan menjadi batu api untuk mereka menyerang Madinah. Orang Mekah dah balik. Jadi Rasulullah SAW melancarkan perang kepada Yahudi Bani Quraizah yang telah belot terhadap perjanjian piagam Madinah. Jadi kata Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tak kala selesai perang Ahzab, maknanya orang musyrik Mekah dah balik dengan sebab bantuan Allah, angin ribut, mereka menjadi kelang kabut balik ke Mekah balik semula. Lalu Nabi telah meminta kaum muslimin untuk terus pergi ke Khaybar, pergi ke Bani Quraizah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang melakukan sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah, iaitu di perkampungan Bani Quraizah. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, jangan ada seorang pun di kalangan kamu yang sembahyang zuhur di tempat lain melainkan hanya di Bani Quraizah. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Ada dua yang lain, jangan sembahyang zuhur melainkan di Bani Quraizah. Lalu kata para ulama, di sini kenapa ada para sahabat selepas perang pun tak sempat sembahyang zuhur. Ada di kalangan para sahabat dah selesai sembahyang zuhur, cuma nanti akan masuk asar. Jadi oleh kerana begitu Nabi keluarkan satu arahan kepada yang tak sembahyang zuhur lagi, tak payah sembahyang zuhur sekarang, sembahyang di Bani Quraizah. Yang dah sembahyang zuhur, Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan hanya di Bani Quraizah. Jadi para sahabat pun bergegas bergerak menuju ke perkampungan Bani Quraizah untuk memerangi Yahudi di sana. Takdir Allah Ta'ala dalam perjalanan masuk waktu asar. Jadi ketika itu para sahabat ada dua pecah dua kumpulan. Ada yang kata Nabi minta kita sembahyang asar di perkampungan Bani Quraizah. Jadi walau waktu habis sekalipun, hatta masuk maghrib pun kita akan hanya sembahyang asar di perkampungan Bani Quraizah. Sebab orang sahabat kata, ayuh, bukan begitu. Rasulullah minta kita segera, sekira-kira kita laju bergerak ke Bani Quraizah sehingga kita dapat sembahyang asar di perkampungan Bani Quraizah. Lalu menyebabkan ada sahabat yang tidak melakukan salat asar di perjalanan sebaliknya di Bani Quraizah. Ada para sahabat yang berhenti di perjalanan sembahyang asar di jalan sebab takut waktu lepas, barulah bergerak ke perkampungan Bani Quraizah. فأدرك بعضهم العصر في الطريق. بعض الصحابة قال يقول إسمه فأدرك بعضهم العصر في الطريق. Sebahagian para sahabat sempat bertemu apa waktu asar tu, waktu mereka di dalam perjalanan. Berkemungkinan ada sahabat yang sampai awal. Mereka sampai ke perkampungan Bani Quraizah tu sebelum masuk waktu. Kalau ikut zahir hadis di sinilah, fa adraka ba'duhum ay ba'du sahabah al-asra fi tariq ay wa hum lam yasilu ba'du ila qaryah Bani Quraizah. Jadi yang bila dalam perjalanan tu masuk asar yang mereka khilaf ni, macam mana kita nak buat ni? Jadi ada yang terus sembahyang asar di jalan, ada yang kata dah saya sampai Bani Quraizah baru saya sembahyang. Tak kiralah masih ada waktu ke, keluar waktu ke, sebab Nabi kata la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah ay fi qaryah aw fi madinah aw fi qal'ah Bani Quraizah.
Jadi selepas perkara itu berlaku, sahabat pecah dua kumpulan, berita itu disampaikan kepada Nabi. Ada sahabat yang sembahyang asar di jalan, ada sahabat yang tak sembahyang di jalan, sebaliknya tunggu sampai di perkampungan Bani Quraizah. Apa tindakan Nabi? Falam yu'annif wahidan minhum. Rasulullah langsung tidak memberikan teguran kepada seorang pun di kalangan dua kumpulan tadi. Maksudnya Nabi sukut, Nabi meredai kedua-dua kumpulan tersebut. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, hadis ini adalah antara hadis yang menunjukkan al-khilaful fiqhi masyru'. Al-khilaf al-fiqhi masyru'. Mereka berbeza pendapat dalam memahami dalil. Orang ni faham gini, orang ni faham gini. Akhirnya berlaku khilaf. Pendapat, satu pendapat kata Nabi maksudkan kita tak boleh sembahyang asar di jalan. Mereka berpegang dengan zahir hadis. Ada sahabat dah, saya faham bukan itu. Saya faham Nabi nak suruh kita segera. Sekira-kira jangan sampai kita terlewat sehingga kita sembahyang di jalan. Tapi sekarang nak buat macam mana, kita dah terlewat. Asar dah masuk. Kita sembahyanglah sebab Allah Ta'ala berfirman, aqimis salah. Ha? Laksanakanlah solat. Dan kita tengok Rasulullah SAW sendiri sembahyang di awal waktu. Jadi bagi sahabat yang sembahyang juga di jalan, kerana mereka kata di sana ada dalil lain, iaitu sahabat diminta oleh Allah SWT as-salatu ala awqatiha au fi awal waqtiha, sembahyang pada waktu je, ataupun pada awal waktunya. Dan memang Nabi sembahyang pada awal waktu. Jadi berlaku dua pendapat fiqah dalam masalah ini. Ada yang sembahyang di jalan, ada yang sembahyang di tempat lain, di perkampungan Bani Quraizah. Bila ada dua pendapat, para sahabat disebut oleh Nabi, Nabi tak kata apa, menunjukkan al-khilaf al-fiqhi masyhur. Jadi bila ada seorang faqih sebut satu pendapat, ada ulama lain mencanggah pendapatnya kerana masing-masing berbeza pendapat dalam memahami dalil, itu sebenarnya masyhur. Sebab bila Nabi ikrar, Nabi tak marah, menunjukkan kedua-dua sahabat, dua-dua kumpulan tadi, dua-dua betul tindakannya. Walaupun hanya satu saja yang betul di sisi Allah Ta'ala. Okey? Sebab tu kita belajar di Al-Azhar, alhamdulillah, kita diajar untuk menghormati setiap pendapat fiqah. Sebab semuanya berdalil. Walaupun ada satu pendapat, macam canggah dengan hadis ni, tak, kita kata mesti ada dalil. Mustahil para fuqaha berpendapat dengan tanpa menggunakan dalil. Setelah itu harus ada posisi. وعنه به قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وعنه من طريق ثان ويأكلهن وطرا. Hadis yang ke-58 ini pula menceritakan tentang satu perbuatan sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi nak pergi menunaikan sembahyang sunat Idul Fitri, Nabi SAW akan makan terlebih dahulu sebelum menunaikan solat hari raya Idul Fitri. Dalam satu riwayat yang lain, wa anhu ay wa an sayyidina Anas aidan min tariqin sanin ay bi isnadin sanin wa yakuluhunna witra. Nabi makan buah kurma itu secara bilangannya ganjil. Okay, jadi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan bahawa kita disunatkan sebelum keluar sembahyang raya Aidilfitri makan terlebih dahulu. Makan sikitlah, bukan buat kenduri lah. Ni buat kenduri terlepas sembahyang. Apa kebedaan dah berlaku pada diri saya sendiri masa kami di Ramadan lah, buat macam mana nak jadi cerita. Kita nak laksanakan apa namanya satu benda sunat, iaitu makan sebelum sembahyang raya. Cuma depa first time raya di perantauan, jadi buat masak lontong. Dia nak makan lontong lah kononnya sebelum sembahyang raya. Punya semangat makan tu, tiba-tiba tengok-tengok orang dah habis sembahyang raya. Jadi kami pun sembahyang raya di rumah tanpa khutbah. Siapa nak khutbah? Tinggal lah semasa kan. Okey, tapi itu jelah satu kali pertama dan saya bertaubat selepas tu. Sunat kita makan witir, makan secara bilangan ganjil. Sebab apa? Sebab bilangan witir ini mengingatkan kepada witrullah yang azza wa jal. Jadi kalau kita tengok, Nabi suka pada bilangan yang ganjil. Banyaknya dalam zikir, kebanyakannya dalam ibadat, kebanyakan sunatnya secara ganjil. 3.
Kalau sembahyang malam pun kita last ke, kita akan tutup dengan sembahyang witir. Sebab bilangan ganji mengingatkan kita kepada Allah yang esa. Dan satu itu adalah ganjil. Jadi semua ibadat kita ni dia membawa kita mengingati kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sembahyang hari ini Adha pula canggah. Kita diminta untuk tidak makan. Bahkan kita makan selepas kita selesai menyembelih. Cuma masalah kita orang Melayu kita lepas kita sembelih, kita bukan makan daging korban. Kita makan mihun. Yang tu boleh juga, tapi sebenarnya yang paling afdal adalah kita makan binatang yang disembelih tu. Sebab tu kami pernah sekali kita hari raya dekat Siwa, kita tengok diorang lepas hari raya diorang sediakan jamuan, orang sana tak makan yang kita puluh makan. Lepas main ustaz pun ada sekali ada tengok. Ada ingat ustaz pun makan puluh je kan cakap lebih sama. Ampun semuanya kena kat kita. Jadi lepas kami makan masuk sungguh tu kita pun perasan tu orang tak makan. Jadi kita kata kenapa tak makan? Dia kata kami tunggu daging korban. Sebab sunat makan selepas main raya yang belum masuk adalah daging korban tu. Jadi dia orang selepas sembelih dia akan ambil organ yang senang masak. Contoh macam hati, paru-paru, dia orang akan bakar, buat masak ringkas-ringkas saja bakar, lepas tu makan dengan roti. Jadi bila fikir-fikir betul ini yang dituntut dari segi syariat, iaitu lepas sembelih terus ambil daging yang mudah dimakan untuk dimakan selepas sembahyang hari raya Aidil Adha. Itu kalau dia sembelih hari itu 10. Ustaz Taki tanya soalan, kalau dia sembelih pada hari bukan hari raya pertama tapi pada hari kedua ketiga, takkan dia nak puasa sepanjang hari tu? Jelas jawapannya Ustaz Taki dia saja tanya tu untuk memberikan penerangan kepada kita. Itu dia makan pun selepas solat. Iyalah semestinya dia makan selepas solat lah, tapi dia makan daging orang lain lah. Minta dah daging orang lain kalau orang tu bagi. Boleh Ustaz Taki? Okey, hadis yang seterusnya, wa anhu bihi qala an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala mal amalu fi ayyam afdala minha fi hadhihi qalu wala jihad qala wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay'in. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan hadis ini daripada baginda Rasul alaihi salatu wasallam bahawa Nabi bersabda, yang maknanya tidak ada satu amalan pun pada hari-hari biasa yang lebih afdal daripadanya. Maksud daripadanya di sini maksud daripada hari-hari awal, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Minha di sini fi hadhihi ni maksud dia afdala minha fi hadhihi. Fi hadhihi ni maksud fi hadhihi al-ashr al-awail min syahri Zulhijjah. Satu Zulhijjah, 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu merupakan hari-hari yang paling afdal ibadahnya berbanding pada hari-hari yang lain. Maksud dia pada siang-siang yang lain. Siang dan malam lah. Pada siang dan malam. Walaupun disebut ayyam dalam bahasa Arab, bila yaum menunjuk pada hari, banyak pada siang, maka lailah merujuk pada malam. Cuma sewaktu Syekh Yusri bin Rusli Al-Hasani menghuraikan hadis ni, beliau menyatakan iaitu pada siangnya dan juga pada malamnya. Maknanya pada siang, tidak ada siang yang lebih afdal berbanding dengan siang 1 sehingga 9 Zulhijjah. Malam pun begitu. Cuma dengan hadis yang lain, kalau kita ada satu malam saja berjaya mengalahkan malam-malam, apa namanya, malam-malam awal Zulhijjah, itu malam Lailatul Qadr, yang tu akan mengalahkan semua malam yang lain. Okey. Jadi bila Rasulullah sebut begitu, para sahabat bertanya, walal jihad? Kata Nabi, walal jihad, hatta orang yang berjihad fi sabilillah pun pahalanya tidak akan dapat menyamai pahala orang yang beribadah pada 10 hari awal tu, 1 sampai 9. Pada hari raya pun termasuk sekali lah. Cuma lebihnya pada 1 dengan 9 tu, 10 hari raya. Pada hari raya pun hari yang barakah juga lah. Cuma kata Nabi, ada seorang je, dia punya pahala mengatasi pahala orang yang beribadah pada 10 hari terawal Zulhijjah. Siapa orang tu? Seorang lelaki yang keluar berjihad. Dia berjihad dengan nyawanya. Dia keluar membawa nyawanya, keluar membawa hartanya. Kemudian dia tak balik ke rumah dia selepas tu. Maksud dia apa? Dia mati syahid.
Ha, orang ni saja pahala dia mengatasi pahala orang yang beribadah pada 1 sampai 9 Zulhijjah. Adapun kalau dia pergi berperang, putih tangan tapi selamat. Dahsyat tu lah. Putih telinga, putih tengkuk. Putih tengkuk. Kira-kira syahid lah kan. Putus yang lain lah, putih kaki apa semua. Balik cedera parah. Pahala dia hebat, tapi pahala orang yang beribadah pada 1 dengan 9 Zulhijjah sangat-sangat sangat-sangat hebat eh. Jadi di sini kita dapat belajar bahawa antara orang yang cerdik dia akan melihat hari-hari yang penting dalam Islam, yang perbuatan ibadahnya sedikit tetapi pahalanya banyak. Dan ada satu seorang doktor tu, seorang ulama semasa kita lah, saya lupa namanya, dia menghimpunkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah tetapi pahalanya sangat banyak. Antaranya dimasukkan hadis ini. Alhamdulillah buku tu sudah berjaya diterjemahkan eh. Alhamdulillah. Tapi tak pernah dicetak lagi lah. Okey. Jadi para hadirin rahmati Allah, Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah azza wajal ajar kita, umat Nabi Muhammad ni umur pendek. Jadi orang yang cerdik dia akan memerhatikan ibadah-ibadah yang mudah tetapi pahalanya menjangkaui umurnya. Contoh macam ni eh. Pada 1 sampai 9 tu jangan lepaskan peluang dengan zikrullah, dengan menghidupkan malam, khususnya pada apa kita berpuasa pada hari-hari pada siang 1 sampai 9 tu, khususnya pada hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah eh. Yang mana pahala orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia dosa 2 tahun. Ha. Orang yang berpuasa pada hari Ashura, pada 10 Muharram, Allah ampunkan dosa dia telah lampau, setahun yang lampau. Tapi kalau kita berpuasa pada 9 Zulhijjah, dosa setahun yang lepas Allah ampunkan, dosa setahun yang akan datang Allah ampunkan, iaitu dosa-dosa kecil. Bersih terus hari itu. Maknanya para hadirin rahmati Allah, kita perlu ambil berat eh, perlu ambil berat ibadah-ibadah yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Kerana apa? Allah nak memuliakan umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, beza dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, supaya pahala kita mengatasi pahala umat-umat yang terdahulu. Semestinya adalah terasa kerana memuliakan baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Okey. Wa anhu bihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli fi as-safar ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salata al-layl illa al-fara'id wa yutiru ala rahilatihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ni menceritakan tentang sebagaimana sikap baginda Rasul sewaktu baginda bermusafir. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda bermusafir, baginda akan sembahyang dalam keadaan baginda mengendarai binatang tunggangan. Di mana baginda akan menghadapkan wajah baginda? Baginda menghadapkan wajah baginda kepada arah tempat yang baginda ingin tuju. Walaupun arah itu bertentang dengan arah kiblat. Okey? Yumi'u ima'an. Baginda akan membuat isyarat, iaitu pada rokok dan sujud. Macam mana nak rokok atas keledai, atas kuda? Semestinya tak mampu, sujud pun tak boleh. Jadi baginda akan membuat isyarat untuk rokok dan sujud. Berdiri pun tak boleh berdiri sebab tengah mengendarai binatang. Salat al-lail, iaitu ketika baginda mendirikan salat malam. Jadi kalau perjalanan itu perjalanan pada waktu malam, sepanjang perjalanan itu baginda akan melakukan sembahyang sunat eh, kalau perjalanan itu pada waktu malam. Tapi kalau baginda berhenti berehat, tidur macam biasa lah eh. Melainkan sembahyang fardu. Bila sembahyang fardu, baginda akan turun daripada kenderaan, mengangkat takbir menghadap kiblat, dan baginda akan terus sembahyang sampai habis menghadap kiblat. Lepas tu baginda akan naik atas kenderaan, sambung balik perjalanan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan baginda juga melakukan sembahyang witir di atas kenderaan. Okey, baginda melakukan sembahyang witir di atas kenderaan eh. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, bila disebut Nabi sembahyang witir di atas kenderaan, tahulah kita bahawa sembahyang witir itu adalah sunat. Berbeza dengan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man yang mengatakan bahawa sembahyang witir itu adalah
adalah wajib dilakukan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, selepas sembahyang Isyak kita kena sembahyang witir. Siapa tak sembahyang witir dosa. Jadi mungkin agak jarang kita lakukan sembahyang witir, eh? Kita hanya tunggu bulan Ramadan di sembahyang witir ni. Jadi awal khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada perkhilafan para ulama adalah dituntut. Maka dengan sebab itu elok kalau selepas sembahyang Isyak, kalau kita berasa kita nanti insya-Allah akan sedar pada azan subuh, daripada kita qada sembahyang witir, eloklah kita sembahyang witir selepas Isyak terus, eh? Cuma kalau di Madinah ni biasanya kita bangkit awal. Ini kelebihan barakah Madinah, kita sembahyang witir sebelum subuh, eh. Alhamdulillah. Okey, soalan yang baik, eh. Hampir-hampir saya terlupa nak sebut perkara ni. Dalam mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apabila seseorang nak sembahyang sunat di atas kenderaan, dia kena angkat takbir dalam keadaan menghadap kiblat terlebih dahulu. Dia angkat takbir, katakan dia nak berjalan ke depan tapi kiblat ke sini. Dia tarik kuda dia, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun gerakkan kepala kuda dia tu ke arah perjalanan dia. Dan dia teruskan sembahyang. Cuma masalah kita pada hari ni, kita bukan naik kuda dah, kita naik kereta. Jadi saya pernah tanya soalan yang akhir tanya ni kepada guru kita semua, Fadilatul Syekh Husin bin Rusdi. Adakah perlu sebab tu saya angkat takbir tu, Syekh, saya kena menghadap kiblat? Sebab garanti bas tak akan, okey, kita pusing ke kiblat dulu, semua dah siap, takbir, Allahu Akbar, okay, baru bergerak. Tak akan. Boleh jugalah kalau Ustaz Taki dia nak menghadap ke arah kiblat. Boleh juga. Itu kita kurus pindah khilaf terus, eh. Dalam mazhab Syafi'i memang dituntut begitu. Cuma saya tanya tu Ustaz Taki, masa tu belum ada application menentukan arah kiblat. Jadi agak sukar bagi saya ketika itu untuk menentukan arah kiblat. Nak tentukan arah kiblat tak cuba jalan, eh. Zaman sekarang tak apa, zaman Ustaz Taki, zaman kawan-kawan, zaman kemudahan untuk beribadah tu lebih banyak, eh. Dan alhamdulillah kita pun banyak beribadah dengan sebab kemudahan itu, eh. Alhamdulillah. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i kita kena menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu dan kita angkat tangan. Cuma masa saya tanya kepada Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi, adakah suatu angkat takbir perlu menghadap kiblat untuk sembahyang sunat, kata beliau tidak perlu. Mana beliau ketika itu berpegang dengan pendapat yang bukan dalam mazhab kita, mazhab Sayyidina Imam Syafi'i, eh. Siapa tanya soalan kepada Syekh Husri, kadang-kadang beliau akan berfatwa dengan mazhab yang lain, eh, yang beliau pegang. Antara orang yang banyak mengamalkan sembahyang sunat dalam perjalanan ini adalah Fadilatul Syekh Husri sendiri. Kami masa bawa Syekh pergi ke Perlis, eh, daripada Kedah ke Perlis, Syekh duduk belakang, kami duduk depan, sambil-sambil tu borak, tiba senyap. Syekh tak jawab, eh, kenapa ni? Pandang belakang, rupanya Syekh tengah solat. Dan isteri Syekh, Allahyarhamha, Dr. Razainab juga begitu, mengikut cara suaminya, eh. Berhenti lama semayang, dia pun mengulang Quran dalam solat, eh. Jadi dalam perjalanan tu banyaknya habis dengan senyap dengan membaca Al-Quran, eh. Saya juga kadang-kadang berusaha untuk begitu. Tapi itulah, nak katanya kita punya derajat lain-lain, eh. Masa takbir masih lagi membaca surah. Tapi subhanallah, berkat kita sembahyang dalam jalanan ni, kita tak perasan bila kita bagi salam, eh. Sedang-sedang orang gelap nak sampai, eh. Alhamdulillah, eh, permulaan yang baik. Walaupun hujung ni tak jumpa, eh. Lepas macam mana, ikut derajat masing-masing lah. Okay. Dan Fadilatul Syekh Husri juga ada satu pendirian, eh. Dan pendirian itu ghir mu'tamad dalam mazhab kita. Iaitu sembahyang sunat di atas kenderaan ini bukan semata-mata ketika kita bermusafir. Dalam mazhab Syafi'i kita, pendapat mu'tamad, kita hanya akan sembahyang sunat kalau kita bermusafir. Kalau kita dalam perjalanan sekitar kawasan kita, contoh sekitar Kaherah, daripada Hayu Sabit nak pergi ke Darasa ataupun Darasa nak pergi ke Ruak Jawi, dia masih dalam bandar. Dia bukan, orang tak kata, awak nak musafir ke mana? Saya nak musafir ke Sayyidina Husain. Dari mana ni? Daripada Hayu Sabit. Nak usah mana? Nak usah ke Selayang. Awak dari mana? Dari Gombak Setia. Ayuh-yuh. Jauhnya sampai dianggap musafir. Itu bukan musafir. Jadi, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sembahyang sunat ini hanya sekiranya kita bermusafir. Kalau berjalan sekitar dalam kawasan kita, tak dimakan sebagai musafir. Namun, ada satu pendapat yang tidak mu'tamad dalam mazhab kita, yang mengatakan boleh sembahyang sunat di atas kenderaan sekalipun kita dalam bandar. Dan ini yang dipegang oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani. Dan itu juga yang saya perasan dipegang oleh Syekh Ahmad Hajai. Syekh Ahmad Hajin, kalau dalam kenderaan, kalau Ustaz Khairul Anam, Allah Yahfazuhu, ambil beliau daripada rumah Syekh Ahmad Hajin,
pergi ke Masjid Sheikh Ali Jumaah contoh, atau daripada Umar Syekh pergi ke Husabek, ha, dalam perjalanan tu sekejap ya, borak sekejap, lepas tu Allahuakbar. Dua orang guru ni saya tengok memang beliau melakukan sembahyang sunat walaupun bukan dalam perjalanan ya. Jadi nak bagi tahunya, kalau orang tanya ini macam mana pendapat mazhab sini, kita kata ini bukan pendapat muktamad. Namun ini yang dipilih oleh guru kita yang gemar untuk beribadah ya, dalam perjalanan. Bolehlah kau sesampai ada motor contoh angkat takbir tu, ha, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Cuma jangan angkat tangan lah mesti takbir tu eh. Kalau bawa motor jangan angkat takbir eh. Angkat takbir dengan maksud angkat tangan lah eh. InsyaAllah sampai eh. Cepat sampai eh. Biiznillah azza wa jalla. Okey, ini adalah beberapa sekitar kasar-kasar lah hukum hakam yang berkaitan dengan hadis yang kita bicarakan pada hadis yang ke-60 ni. Jadi kita boleh amalkan lah ya, mungkin dalam perjalanan kita naik kapal terbang nanti, kita sembahyang sunat, eh, dalam perjalanan kita nak pergi mana-mana tempat, kita boleh membiasakan. Sebab macam guru-guru kita ni, mereka sibuk. Mereka macam Fadilatul Syekh Husri, beliau sibuk dengan apa, dengan bedah orang. Jadi bila masa beliau nak dapat sembahyang sunat? Tak ada masa sangat. Jadi sepanjang perjalanan itulah beliau menjadikan waktu itu peluang untuk sembahyang sunat. Sehingga biasanya kata Syekh Husri, dua minggu sekali khatam Quran dalam bacaan solat. Eh. Kita pun alhamdulillah khatam juga setahun sekali sewaktu bulan Ramadan. Eh. Alhamdulillah. Ikut masing-masing lah. Ikut dia punya darjat kewalian masing-masing. Allah. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menceritakan tentang apa yang dinamakan sebagai alamatis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW menyatakan tidak akan berdiri kiamat, maksudnya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah ilmu akan digenggam. Genggaman ilmu itu dengan cara kematian para ulama. Para ulama yang nak jadi ulama tak ramai, lepas tu adalah 2-3 orang ulama jadi, lepas tu mereka dipanggil pulang oleh Allah. Menyebabkan akhirnya macam hadis kita belajar, akhirnya ittakhadzan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi tak akan berlaku kiamat sampai tak ada orang alim. Bahkan kalau di sana ada tanda-tanda lagi, tidak akan berlaku kiamat selagi masih ada orang menyebut Allah, Allah. Jadi kata guru-guru kita, iaitu tidak akan berlaku kiamat selagi masih ada orang Muslim. Maksudnya selagi kita ada, terhalang berlakunya kiamat. Sebab Allah yang maha menyayangi hamba-hambanya tidak mahu ngerinya kiamat itu dilihat oleh hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Lepas tu di akhir zaman nanti, setelah mana Nabi Isa dah wafat, selepas mana semua dunia ni gembira dengan kedamaian Islam, bila sampai waktunya Allah akan mengutuskan angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap orang yang dalam jiwanya ada keimanan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya mati semua kaum muslimin pada satu hari. Menyebabkan Kaabah kosong, dah tak ada orang tahu dah. Maka selepas itulah Kaabah diruntuhkan, maka selepas itulah dunia merosak dengan yang hidup semua yang tidak beriman kepada Allah. Akhirnya sampai satu ketika matahari terbit pada barat, tak lama selepas matahari terbit pada barat, berlalu masa lagi. Bukan lepas matahari terbit pada barat tu berlaku kiamat. Tak, matahari akan terbit pada barat tak tahu dah berapa lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, 40 tahun, kita pun tak tahu. Kemudian akhirnya sampailah waktu ketika Allah menjadikan bumi dimatikan dengan berlakunya kiamat. Jadi yang hanya akan melihat hari kiamat itu, dahsyatnya hari kiamat itu, adalah orang yang tidak beriman sama sekali kepada Allah dan juga kepada baginda Rasul SAW. Jadi selagi ada saya, tak akan berlaku kiamat eh. Wallahi ya. InsyaAllah kita semua kaum mukmin, selagi kita ada, tak akan berlaku kiamat. Fitnah tu dajjal sewaktu muslim masih ada eh? Sewaktu muslim masih ada. Dan kata Nabi tidak akan berlaku juga kiamat sehinggalah banyaknya gempa bumi eh. Gempa bumi. Berlakunya gempa eh. Kita tengok banyak berlaku tsunami eh. Terus masuk gempa bumi kata. Wa yataqarrabaz zaman. Zaman sudah semakin dekat.
Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, iaitu perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat sudah semakin dekat. Dulu daripada sini nak ke Kuba, aku jalan kaki, saya tengok search tu, sejam lebih. Kita pergi Kuba 1 minit. Daripada sini, 15 minit je. Lataqarab az-zaman. Zaman sudah dekat. Kalau dulu perjalanannya jauh, hari ini sudah dekat. Rasulullah daripada Makkah ke Madinah 12 hari lebih kurang. Kita 6 jam, boleh lena lagi. Mesir ke Madinah Al-Munawarah berapa lama? Dulu ya subhanallah, kat 2 bulan. Tapi hari ini tu dia cuy. Makan pun tak sempat nak makan sedap-sedap 3 kali dalam kota bang dah sampai. Okey. Jadi maknanya yang kita hadapi pada hari ini memang adalah merupakan tanda hari kiamat. Cuma adakah berlaku kiamat bila kita ada? Takkan. Kita yang menghalang wujudnya kiamat. Kerana kita menyebut Allah, Allah. Selagi wujudnya orang yang menyebut Allah, Allah, iaitu kaum mukminin, maka terhalang kiamat. Wa tazharu al-fitan. Silakan. Tanda-tanda kiamat musibah. Tidak. Tak semestinya tanda-tanda kiamat itu musibah. Tengoklah sekiranya tanda-tanda itu musibah. Contoh ilmu digenggam. Itu musibah. Takusur al-zalazil. Zahirnya musibah. Tapi siapa yang mati dalam keadaan zilzal itu, katakan seorang mukmin, dia duduk satu tempat, dia berlaku ke bumi, tertimbus dia. Itu satu nikmat bagi dia, dia mati syahid. Tak semestinya tanda-tanda kiamat itu merupakan satu musibah. Tuan Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad juga merupakan tanda dekatnya kiamat. Nabi kata, saya dan kiamat seperti ini. Maknanya kata para ulama, sama ada dekat sangat, hanya seakan-akan tak ada, tak ada penghadang. Bila dibangkitkan Rasul, dan selepas berangkat Rasul, tak ada Nabi dah akan berlaku kiamat. Atau kata para ulama, kata Syekh Hussein, iaitu ini yang tinggal. Nabi tanda ini. Jadi ulama ada yang faham, maksudnya dekat sangat, bercantum, macam dah tak ada beza. Atau yang ni, baik dunia ini seperti ini, daripada sini. Ini telah berlalu, tinggal ini lagi berbaki. Bila Nabi dibangkitkan, ini saja yang berbaki. Jadi ada dua kefahaman para ulama. Jadi kebangkitan Nabi itu juga merupakan tanda kiamat. Tapi ia bukan musibah, tapi adalah rahmah bagi kita semua. Allah. Jangan majzub lagi. Okay. Tinggal lagi dua hari kita di Madinah, harap jangan majzub lagi. Wa yaqsul al-harj wa huwa al-qatl. Wa tazhar al-fitan. Fitnah akan zahir. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, al-fitnah ni banyaklah, antaranya iltibasul haq bil batil. Kebenaran dan kebatilan tu bercampur sampai kita tak tahu mana satu kebenaran mana satu kebatilan. Kita tak tahu orang ni betul ke orang ni salah. Orang ni kata macam ni, orang kata macam ni. Media ni kata begini, Facebook kata begini, YouTube kata macam ni, Google kata macam ni. Pening kita. Jadi ini juga merupakan di antara contoh fitnah. Antara fitnah lagi disebut oleh Fadilatul Syusri apabila contoh orang mula tashkik tak ada agama Islam. Betul ke Allah wujud, betul ke Quran daripada Allah Ta'ala, itu juga merupakan satu fitnah. Wa yaqsul al-harj, banyaknya al-harj. Lalu Nabi sebut apa dia al-harj? Al-qatl, pembunuhan. Bayangkan dalam peperangan Uhud yang syahid hanya 70 orang. Kalau hari ini dalam satu peperangan 70 orang, kalau sekarang 70 orang meninggal, biasa setiap hari 70 orang meninggal, mati kena bunuh. Dalam peperangan, tengok apa yang berlaku di negara-negara Arab, berlaku dalam perang dunia pertama, kedua, banyak yang mati. Jadi apa yang disebut oleh Nabi ni, pada zaman Nabi tak berlaku, orang tak boleh bayang. Dalam perang besar pun hanya 70 orang mati. Sebab perang mereka adalah perang, dia panggil Al-Harbun Nazifah, perang yang bersih. Perang hanya semata-mata daripada sesama tentera, tidak membaik-baikkan orang lain. Dalam masa yang sama, perang itu tidak merosakkan alam sekitar. Hanya yang berperang dengan yang diperang, itu saja. Tapi hari ini tak, bila sekali perang hancur, Hiroshima. Apa yang berlaku dengan Hiroshima dan Nagasaki? Sampai sekarang kesan nuklear itu masih ada kesannya kepada penduduk di sana. Jadi apa yang disebut oleh Nabi ini adalah benar. Lepas tu kata pada Dato' Syekh Husri, setiap benda hari yang berlaku, kalau kita betul-betul menghayati kalam Nabi, setiap hari kita akan sebut, Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun musibah, tapi menguatkan keimanan kita. Sebab Nabi menyebut apa yang bakal berlaku. Dan ini juga sebagai tanda kenabian. Kalau Nabi, seorang yang tidak bercakap benar, tak akan berlaku apa-apa yang disebut. Hadis ini macam tak bersyarah. Macam kita hidup dalam apa yang disebut oleh Nabi. Hatta yaksura fikumul mal fayafil. Kata Nabi, sehingga akhirnya banyak sangat pembunuhan berlaku, harta melimpah ruah. Sebab orang lelaki dah tak mewarisi harta, banyak yang mati. Jadi orang perempuan, harta tu akan melimpah ruah. Orang perempuan dapat harta dengan sebab orang lelaki banyak mati dalam peperangan.
banyak taklid tu. Hebat sangat Quran. Wa anu bihi qala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala lin-nabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar qultu inni af'alu zalik qala fa innaka idza fa'alta zalik hajamat 'ainuk wa nafihat nafsuk wa inna li nafsika 'alayka haqqan wa li ahlika 'alayka haqqan fasum wa aftir wa qum wa nam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anak kepada Sayyidina Abdullah, Sayyidina Amr bin al-As anak kepada Sayyidina Amr bin al-As. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Amr bin al-As makamnya itu di dalam masjid Sayyidina Nafi', Sayyidina Uqbah bin Nafi'. Termasuk masjid Sayyidina Uqbah bin Nafi' dekat dengan makam Sayyidina Imam Syafi'i itu. Depan jugalah, tak dekat betul lah. Bila kita masuk tu kita akan Sayyidina Uqbah bin Amir, maafkan saya, Sayyidina Uqbah bin Amir. Bila kita masuk masjid Sayyidina Uqbah, kita masuk pintu tu dia macam ada, kat pintu tu macam ada tanda sendeng sikit, tanda menyengit sikit. Macam kubah, setengah kubah. Itu dikatakan oleh penduduk tempatan, itulah makam Sayyidina Amr bin Al-As. Ada yang kata makam Sayyidina Amr tu dalam masjid Sayyidina Amr sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh anak beliau itu Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Amr, Nabi sebut kepada beliau, saya diberitahu yang anda ini mendirikan malam. Maksud dia tak tidur langsung. Sebab kalau semata-mata mendiri malam, memang kita dituntut untuk mendirikan malam. Namun maksud yang di sini adalah mendirikan malam sampai tak tidur langsung. Setiap hari, bukan 10 malam terakhir Ramadan, tiap-tiap hari. Watasumul lail watasumun nahar. Setiap hari berpuasa. Tak ada pun hari ni Isnin puasa, Selasa tak puasa. Dah Isnin puasa, Selasa puasa. Cuma masuk maghrib makanlah. Tapi menakkan dia setiap siang berpuasa. Lalu bila ditanya begitu, Sayyidina Abdullah bin Amr menyatakan, saya melakukan sebagaimana yang anda dengar ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, sekiranya kamu melakukan seperti itu, hajamat ainuk. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hajamat maksudnya da'ufat. Maksudnya mata kamu akan lemah. Memang kan, kalau kita contoh malam tak tidur pagi ni, kecil je mata. Daripada mata kita besar, jadi kecil je. Letih, kita jadi letih. Tak agak. Wa nafihat nafsu. Kita punya jasad pun jadi cepat busan. Orang ajak borak pun tak nak borak sangat orang. Letih, sebab kita letih. Orang ajak makan pun dia pun jadi tidak produktif, istilah orang sekarang. Tidak aktif, dia jadi lembik, tak agak. Dia jadi tak ibat, ta'ibat nafsu. Nafihat tu maksudnya ta'ibat ataupun mallat. Lalu Nabi SAW menyebut, sesungguhnya di atas tanggungjawab kamu itu ada hak untuk diri kamu. Kamu berhak menjaga jiwa kamu, diri kamu. Dan untuk ahli keluarga kamu pun ada hak. Kamu berhak, kamu mempunyai hak untuk kamu tunaikan yang mereka berhak mendapat sesuatu daripada kamu. Isteri kamu, anak-anak kamu. Dan kalau kamu tak larat begitu, macam mana kamu nak bekerja? Macam mana kamu nak dapat nafkah untuk keluarga? Sebab kamu dah tak larat. Jadi Nabi kata, pada diri kamu pun ada hak. Kamu kena jaga kesihatan kamu. Dan kepada ahli keluarga kamu pun, kamu punya hak. Kamu punya tanggungjawab terhadap mereka. Lalu Nabi SAW ajar para sahabat, fasum wa aftir. Puasalah dan hendaklah ada juga hari kamu tidak berpuasa. Waqum wa nam. Bangunlah malam, tak ada masalah. Tapi tidurlah juga. Supaya kita dapat beribadah dalam masa yang sama, kita juga dapat rehat. Jadi di sini menunjukkan Islam tu subhanallah bukan agama yang tasyadud. Inna dina yusrun walai yushadad dina ahadun illa ghalabah. Siapa yang dirasa dia nak kuat, dia nak tunjukkan ketaatan dahsyat gila-gila, dia akan kalah. Dia takkan mampu. Dia takkan mampu untuk mengalahkan agama. Sebab tu Islam datang dengan mudah. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kita tidak mengharapkan amalan kita
untuk kita boleh masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Kita tak mengharapkan, sebab kalau nak kira amalan kita, apa sangat amalan kita buat? Kita berasa yakin ke amalan kita? Kalau kita dahsyat amalan sekali pun, Tuhan terima ke tidak? Jadi kata Fadilatul Syekh Husain bin Rushdi, kita menjadikan cinta kita kepada Nabi itulah arja amalina untuk kita boleh masuk ke syurga Allah. Amalan kita tak ada benda lah. Tapi moga-moga kecintaan kita kepada Nabi itulah yang sangat-sangat kita harapkan boleh menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Wa anhu bihi qala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Qur'an yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al-fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala syakrawi isri berlaku syakrawi aw qala ay aw qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajili amri wa ajilih faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi fasrifu 'anni wasrifni 'anhu waqdur lil khair dan buat ini waqdur lil khair waqdur lil khaira boleh juga dibaca waqdur lil khaira haitsu kan thumma ardini qala wa yusammi hajatahu. Jadi hadis yang kita sedang dengar ini berkenaan dengan doa al-istikharah dan juga sembahyang sunat al-istikharah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Sayyidina Jabir ini adalah merupakan anak kepada Sayyidina Abdullah ibn Haram yang tadi kita dah jarah. Sayyidina Abdullah ibn Haram ayah kepada Sayyidina Jabir ibn Abdullah di Min Syuhada Uhud. Sayyidina Abdullah ibn Haram ayah kepada Sayyidina Jabir. Beliau orang yang mula-mula sekali gugur dalam perang Uhud. Kalau orang tanya siapakah orang yang mula-mula jatuh, yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud, ayah kepada Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Jadi daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahawa Nabi ajar mereka al-istikharah, iaitu doa al-istikharah. Doa minta Allah pilih untuk kita. Okey? Selalunya kita pilih sendiri. Kita bincang-bincang dengan kawan. Tak, kita ada satu lagi, iaitu kita menyerahkan pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ini adalah doa yang diajar oleh Nabi kepada kita. Jadi, kata Syekh Yusri, iaitu kalau kita masih lagi mutaradid, kita masih lagi tak boleh nak buat keputusan ni, antara dua perkara yang dua-dua halal dan dua-dua tu mubah. Bukan di antara dua benda yang wajib. Saya tak pastilah nak sembahyang zuhur ke tidak. Aku nak tinggal sembahyang zuhur ni. Dia tak istikharah dah tu, kan? Haram alik. Haram alik, akhi. Kenapa tak sembahyang zuhur? Ataupun mana satu, saya tak pasti. Eloknya saya curi duit orang jiran saya ke curi duit kawan saya? Kawan baik dengan saya, jiran pun baik dengan saya. Bisa tak nak curi duit dengan satu? Itu tak istikharah. Sebab dua-dua haram. Maknanya istikharah di antara dua benda mubah. Saya nak minta, tak tahu lah nak baca Quran ke tak nak baca Quran. Tak baik, kenapa nak istikharah pula? Baca Quran tu dituntut oleh syarak, walaupun tidak wajib, tapi baca Quran tu dituntut. Jadi tidak perlu istikharah. Istikharah ni sekiranya dua keputusan itu dua-dua mubah. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah dilamar oleh dua orang wanita. Contohlah kan, semuanya laku. Dua-dua baik pula tu. Kan? Yang ni hafizatul Quran, yang ni abidatul layl wa nahar. Contoh, kita tak tahu nak buat keputusan mana. Orang ni pun baik, orang ni pun baik. Yang ni pun keluarga baik, yang ni pun keluarga baik. Tak tahu nak buat keputusan. Kalau pilih dua-dua tu dipanggil al-jamu khair. Tapi kalau gabung dua-dua takut timbul masalah perang dunia dan sebagainya. Jadi kita nak buat satu keputusan. Ya dah, ya dah. Kata orang saya, ya dah, ya dah.
sama ada nak ambil keputusan yang ni atau nak ambil keputusan yang ni. Okey, kata Fadilatul Syirsi, kalau kita dah ada keinginan kepada seseorang tertentu, tak payah istikharah dah. Sebab istikharah ni bila kita tak ada buat keputusan langsung. Sebab bila kita dah ada muyul, kalau kita istikharah pun masih lagi harap-harap yang ni lah. Yang hafal Quran lah kan? Sebab dah lama kenal kan? Yang abidatul layli wa nahar ni baru kenal 2 minggu kan? Jadi harap-harap dapat yang ni lah. Jadi dia tak jadi, dia kita akan bias kan? Okey. Pengalaman Ustaz? Tak pengalaman lah. Tidak ada pengalaman saja. Tak payah cerita lah itu. Itu contoh lah contoh ya. Okey. Okey. Kalau dia nak teruskan atau tak teruskan, dia bukan pada nak milih tu. Orang tu dia dah setuju lah. Cuma dia tak pasti nak sama ada baik dia teruskan atau tidak. Itu pun sekiranya memang ada benda yang bagi dia ada elok juga, tak teruskan. Ini elok dah tiba-tiba. Nak sajalah. Lagi 2 minggu nak kahwin ni, istikharah je lah. Dia tak idea tu sebab tak ada faedah kan. Ini kalau memang kita memang teruskan pun elok, tak teruskan pun elok juga. Sebab bagi kita ada dia punya dorah dia mungkin kan. Jadi kata Fadilatul Syekh Husni, bila kita dah semai istikharah, apa yang kita kena buat? Banyak orang dari kita kata tunggu mimpi. Betul tak? Kata Syekh Husni bukan perlu tunggu mimpi. Tak semestinya istikharah ni akan keluar mimpi. Kadang-kadang keluar mimpi. Kadang-kadang keluar mimpi. Kadang-kadang Allah tak rezekikan mimpi. Habis macam mana istikharah kita macam mana? Maknanya kata Syekh Husni, ketika kita contoh saat kita macam Ustaz Taqiq sebut tadi ya, satu orang kita apa namanya nak kahwin dengan dia ke tak nak kahwin. Okey, tapi yalah macam kalau tak kahwin pun okey lagi sebab kita rasa macam ada halah muda. Jadi kita semai istikharah. Bila kita semai istikharah, kata Syusri, teruskan buat apa yang kita rancang. Tak perlu tawakuh, teruskan. Tapi kalau tiba-tiba macam-macam masalah berlaku selepas tu, kita katakan kita nak kahwin dengan satu orang, okey, buat urusan macam mana, tapi nak buat urusan payah, tiba-tiba dia pun kerja nak marah kita, tiba-tiba mak dia pun kata, apa ni, hantaran itu kita dah setuju, tak, saya nak, nanti. Ada je masalah. Maka kata Syekh Husni, itu merupakan satu alamat bahawa Allah minta kita beralih kepada itu saya sendiri. Tapi kalau okey je, lancar je kan, mak dia pun tanya bila, datang rumah, contoh. Bila mesej makcik kan, contoh kan, lancar je. Maka ketika itu okey, sabar. Itu itu adalah petanda hati maya. Jangan bagi saya ketawa. Hati maya mas. Ada sejarah ni. Ada sejarah. Bagi tenang sikit. Jadi kata Syekh Husni, itu merupakan satu tanda bahawa Allah minta kita teruskan. Jadi kalau semuanya urusan elok, maka itu sebagai tanda. Jadi yang pentingnya bukan semestinya kena tunggu mimpi ya. Sebab orang Melayu kita nak tunggu mimpi ya. Tak, kata Syekh Husni juga, mimpi juga sebenarnya tak dalam mutabah kan ni. Sebab kita mimpi kita beza dengan orang dulu. Orang dulu akhlaknya baik, jadi mimpi tu antara alamat yang besar. Tapi hari ni dengan kita pun banyak benda-benda yang tak elok kita buat, suasana pun banyak penipuan. Jadi kadang-kadang mimpi kita pun mula kebal. Kita pun tak tahu apa yang dimasukkan. Jadi kata Syekh Husni, tak payah tunggu mimpi. Teruskan urusan macam biasa yang dirancang tu. Tetapi sekiranya kita mendapati pelbagai kesukaran, maknanya Allah mahu kita beralih kepada keputusan yang satu lagi. Tapi kalau lancar, itu sekolah, insyaAllah. Jadi saya beralih bercontoh yang lain lah. Saya tak nak buat contoh tu sebab saya tengok ramai orang suka. Dan saya macam special lah. Kalau dah ketawa tu, payah nak berhenti. Kalau ada benda yang boleh buat
Maksudnya tak tanya lah. Tapi dia buat keputusan antara apa dengan apa? Nak beli tokmiah bilbik ke nak beli ini? Sunat sunat. Tunanya. Dia istikharah ni maknanya benda besar lah. Sekadar bagi ni nak makan apa ? Tokmiah bilbik ke pizza kan? Allah Akbar. Susahlah. Dia sebab kalau kita tengok para sahabat pun bukan semua benda-benda tu sampai istikharah. Nak beli apa ? Nak beli gula sekilo ke 2 kilo? Allahu Akbar. Jadi benda-benda yang perlu buat keputusan, benda pentinglah kita kata . Yang kita nak buat keputusan yang besar, jadi kita nak apa? Apakah yang terbaik bagi kita? Kita serahkan kepada Allah dengan melakukan solat istikharah. Kalau contoh kita tak ingat apa-apa perkara yang membahas, dia cuma istikharah supaya setiap benda yang dia buat tu sebenarnya adalah pilihan yang terbaik yang Allah ketentukan. Okey, kalau dia tak ada benda pun nak buat keputusan, tapi dia nak buat istikharah. Tak istikharah. Istikharah ni bila dah ada dua keputusan yang kita nak pilih salah satu. Jadi kalau dia nak supaya biar segala yang dia buat tu muwafaq, sebenarnya sunnah ajal lah. Sunnah ajal. Jadi doa ni elok kita hafal . Doa ni sini memang dia Nabi ajar, kata Sayyidina Jabir, Nabi ajar kami hafal doa ni bizabt macam Nabi ajar kami hafal Quran. Sebab doa ni kalau kita tengok subhanallah . Ya Allah, saya minta supaya anda buat pilihan kepada saya dengan ilmu kamu ya Allah, dan saya memohon kamu memberikan kepada saya kudrah, kemampuan dengan kemampuan kamu. Sesungguhnya kamu tahu, saya tak tahu . Kamu mampu, saya tak mampu, dan kamu maha mengetahui apa-apa yang ghaib. Jadi sekiranya benda ni baik bagi saya ya Allah, berikan saya ke lapangan. Tapi kalau keputusan ini tidak baik bagi saya ya Allah, jauhkan saya daripada keputusan ini dan biar keputusan itu jauh dari saya, dan rezekikan saya keridaan dengan benda yang satu lagi itu. Jadi kalau kita tengok, doa ni mengajar kita untuk kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat untuk diri saya sendiri dan nasihat untuk kita semualah . Elok kita hafaz doa ni. Cuma bila dalam riwayat ini ada syak rawi . Iaitu pada Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qal ajili amri wa ajili. Jadi rawi syak sama ada wa aqibati amri atau yang Nabi sebut wa ajili amri wa ajili. Jadi diajar oleh al-Imam An-Nawawi contoh seperti ini, apabila ada syak rawi dalam doa dalam zikir, kita gabung terus. Jadi kita akan sebut Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Bila sampai pada al-amr tu, kita pun nyatakan kita punya hajat. Okey, kita pun nyatakan hajat kita. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal bint khairul li, contoh. Allahumma in kunta ta'lam anna shira'al bait fi hadzal makan khairun li. Kalau beli rumah di tempat ni elok untuk saya. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili amri wa ajili. Kita gabungkan terus . Jadi kita inna hadzal amr tu, itu contohlah. Cuma di situ kita takyinkan apa benda je. Inna, contoh Allahumma in kunta ta'lam. Kalau kita tak ada nak, kalau contoh doa ni kita hafal bagus, tapi mungkin bagi orang Malaysia dia tak hafal bahasa Arab. Allahumma in kunta ta'lam anna, tahu cakap Melayu tak apa. Saya ni lepas tu sambunglah dengan bahasa Arab sebab kita nak ambil barakah hadis tu kan. Tapi kalau kita yang boleh bahasa Arab, teruslah bahasa Arab tu. Allahumma in kunta ta'lam anna safari ila ma katakan kita kita nak sambung belajar di UK selepas habis BA. Tapi mak kata elok balik Malaysia. Allahumma in kunta ta'lam anna safari ila Inggeltera khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajlihi wa ajlihi. Kita pun sambung . Terpulanglah . Inna anna hadzal amra tu di situ kita takyinkan kita punya kehendak kita . Kata pada Datuk Syekh Yusri lagi, sembahyang ini tidak boleh dibuat pada waktu karahah. Sebab sembahyang ini di sebelum kita baca doa tu, kita sunat sembahyang. Kita sunat sembahyang dulu. Sembahyang sebab apa? Sebab kita nak baca doa tu. Jadi sembahyang lebih awal daripada sebab. Jadi bila sembahyang lebih awal daripada sebab,
maka tidak boleh sembahyang ini dilakukan pada waktu haram. Lepas subuh dengan sembahyang ni. Lepas asar tak boleh. Okey, itu di antara apa namanya perkara yang berkaitan dengan dengan hadis ini. Sebab biasanya kita nak buat satu benda. Cuma benda ni lagi elok ke atau satu lagi? Jadi kita sebut benda yang kita nak buat tu. Betul tak? Biasanya kan? Contoh, ada orang masuk masuk Mina. Eh, dia ni elok ke untuk saya? Okey, dia ni elok ke untuk saya? Ha, ke? Ke tak elok eh? Sebab dengarnya ayah dia ni memang semua dia punya menantu semua kena terajang ayah ni. Contoh kan? Boleh sebilah lah. Ha. Tapi dia elok. Ha, jadi kita tak nak buat keputusan eh? Dia hadis ni saya tak boleh pandang orang-orang tertentu eh. Ha. Kalau dia sembahyang hajat, dia sembahyang hajat. Dia kalau sembahyang hajat ni bukan bukan sembahyang istikharah. Sembahyang hajat ni kita minta hajat terus. Ya Allah, aku nak gini, nak gini, nak gini. Yu'alimuna al-istikharah. Dia kata Syekh Hussein ay doa al-istikharah. Jadi maksudnya kalau apa-apa maksudnya doa ni kalau apa-apa berlaku selepas apa-apa solat dua rakaat pun dikira cukup ke? Tak. Dia kena sembahyang niat sunat istikharah. Sebab dia sembahyang khusus. Dia sembahyang khusus. Dia adalah satu sembahyang khusus. Maksudnya kalau kita sembahyang duha, lepas sembahyang duha baca doa ni. Tak dapatlah kita sembahyang istikharah tu. Tapi doa ni boleh je baca, tak masalah. Cuma lagi baik kalau nak sembahyang duha dulu. Contoh, lepas tu bangun dua rakaat khusus. Maksudnya Allahumma salli rakaatai al-istikharah. Ha, kita kita takyinkan sewaktu kita berniat tadi eh. Kita semangat tu eh. Insya-Allah guna sahil eh. Bismillah. Amin. Amin. Okey. Kata Syekh Husri, doa istikharah ini menjadikan kamu keluar daripada pilihan kamu kepada pilihan Allah. Ha, subhanallah. Kita kita diajar oleh hadis ini untuk kita keluar daripada kehendak kita, kita pergi kepada kehendak Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Biasanya kita buat keputusan sendiri. Dan akhirnya bila kita buat sendiri itu yang jadi macam-macam sebab kita tidak kita tidak muafak. Pilihan kita bukan terbaik bagi kita. Maka elok sangat-sangat bila ada benda-benda besar kita berdoa dengan doa ni supaya semuanya di di Allah yang pilih untuk kita, bukan kita pilih untuk diri kita sendiri. Okey. Hadis yang seterusnya, wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Subhanallah, hadis ni kita baca dan kadang kita di Madinah dan kadang kita dah masuk raudhah, alhamdulillah. Insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya di antara rumahku dan juga mimbar itu adalah taman daripada taman-taman syurga. Dalam masa yang sama mimbarku itu berada di atas telagaku. Jadi kalau kita buka syarah pada hadis ini macam-macam ulama urai. Ada ulama kata sesungguhnya tanah di antara raudhah itu nanti nanti Allah akan angkat dan di akhirat itu Tuhan akan letak dalam syurga. Itu antara huraian lah. Mimbar tu kan, mimbar tu Allah akan letakkan nanti mimbar Nabi tu di atas haud di akhirat nanti. Itu di antara contoh huraian. Tapi antara yang yang disebut oleh guru saya, guru kita semualah Fadilatul Syekh Husain bin Rusdi, sebenarnya ia adalah hakikah. Maksudnya siapa yang telah masuk ke dalam raudhah, sebenarnya dia telah memasuk ke dalam syurga Allah secara realiti sebenarnya. Cuma oleh kerana kita di atas dunia ni, maka kita lagi, masih lagi dihijab. Kita masih lagi dihijab. Lalu yang kita nampak orang kelang kabut, orang bising-bising. Lepas kita nampak boleh, Syekh, Syekh, hayah, hayah, hayah. Syekh, 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 haj, haj. Haram. Kita nampaknya tu. Kita nampak di tiang-tiang tulis-tulis itu. Kita nampak kipas. Tapi kalau dibuka hijab, nescaya kita menyedari yang kita sebenarnya betul-betul dalam syurga Allah sebenarnya. Sebab syurga dah ada. Maknanya alam 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 kita itu sebenarnya zahirnya alam dunia, tapi kalau dibuka hijab sebenarnya kita akan menjadi kita sebenarnya berada di syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Fadilatul Syekh Husi bin Rusdi, kalau ikut beliau, apa yang siapa yang telah masuk ke dalam raudhah, dia sebenarnya telah betul-betul berada dalam syurga Allah Azza wa Jalla secara hakiki.
Cuma Aulia tidak melihat perkara itu kerana dia masih di alam dunia. Tersejak pandangan dia. Dan di antara yang disebut oleh Fadilatul Syekh Husni, bila saya tanya Ustaz Ammar, saya takik balik. Ustaz Ammar pun antara murid, murid Syekh Husni juga. Sebab seingat saya, Fadilatul Syekh Husni pernah sebut. Dan saya masa beliau uraikan hadis ni, saya tulis takliknya. Kata beliau, bila Nabi sebut ma baina baiti, Nabi tak sebut pun ma baina baita, ma baina baiti sayyidatina Aisyah wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Nabi tak sebut gitu pun. Yang Nabi sebut ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan juga mimbarku. Dan rumah Nabi bukan satu, rumah Nabi banyak, isteri-isteri Nabi ramai, semuanya 11 orang kan, isteri-isteri Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang meninggal dunia dalam hayat baginda Rasul alaihi wasallam. Betul kan, hari dengar Nabi ada 9 orang isteri, itu 9 yang terus hidup sampai Nabi wafat. Jadi para hadirin dirahmati Allah, kata Syekh Husni, bila Nabi sebut baiti, ini menunjukkan raudhah bukan hanya pada antara rumah Sayyidatuna Aisyah sampai ke mimbar, bahkan sebenarnya melebihi ke depan lagi. Antaranya lagi adalah macam orang lelaki bila ziarah bagi salah Nabi tu, kita akan lalu di rumah Sayyidatuna Hafsah, itu juga rumah Nabi. Maknanya kita telah pun masuk dalam raudhah, cuma tak ada semayang, buat orang tengah lalu. Jadi sebenarnya kita telah pun masuk ke dalam raudhah ketika itu. Dan saya teringat yang Syekh Husni pernah sebut bahawa bukan sampai had yang kapit hijau tu saja. Bahkan sebenarnya dia memanjang sampai ke belakang lagi. Sebab Nabi hanya sebut dari segi lebar dia. Panjang Nabi tak sebut. Nabi hanya sebut lebar daripada mimbar sampai ke rumah. Rumah pula bukan satu yang kita fahami sampai rumah Sayyidatuna Aisyah. Tapi melebihi. Mari kalau kita pergi ke Babu Jibril ke depan tu, itu semua adalah lorong rumah isteri-isteri baginda Rasul SAW. Jadi kalau ikut Fadilatul Syekh Husni yang dipegang oleh beliau, setelah saya tahkik dengan Ustaz Ammar tadi, saya pastikan yang saya faham betul tidak, beliau pun kata itu yang beliau dengar dari Syekh Husni. Maknanya sepanjang apa kepanjangan raudhah itu sampai ke akhir masjid. Jadi siapa yang dia sembahyang, depan dia tu antara mimbar dengan rumah baginda Rasul, dia telah masuk ke dalam kawasan raudhah. Jadi alhamdulillah, kalau berdasarkan apa yang dipegang oleh guru kita tu, siapa yang tak masuk dalam kapet hijau tu pun termasuk dalam orang yang masuk dalam raudhah. Dia berada di antara kawasan mimbar dengan rumah baginda Rasul, yang bukan sampai rumah saya, sampai ke depan lagi. Sampai kawasan kawasan jalan yang apa, jalan nak menghala ke Babu Sayyidina Jibril alaihi salam. Ke belakang sampai ke akhir masjid, sampai bab Malik Fahad tu, selagi masjid diluahkan sampai selagi itulah, kesemuanya itu adalah kawasan raudhah. Jadi kalau kita pegang tu kita selesa, taklah kita nak kelam kabut nak masuk dalam tumbuk-tumbuk berterajang orang sebab nak masuk tu. Cuma kalau kita masuk dalam kawasan raudhah yang kapit hijau tu, bila khilaf tu memang raudhah sungguhlah kan. Tu mau raudhah sungguh. Dan ada seorang sahabat saya, dia beli kapit raudhah. Dia kata, semayang aku semayang di raudhah. Dia ada kapit raudhah. Siapa nak semayang kalau di Mesir tu, bolehlah. Ada satu rumah tu, dia ada kapit raudhah. Okey. Antara yang saya teringat bila Syekh Husni hurai tentang bila ada seorang muarikh daripada orang Mesir, tapi dia tinggal di Madinah. Dia sebut beberapa hadis yang menceritakan tentang tempat ni syurga. Contoh macam kita pergi Biru Gars. Yang tertutup, yang datang sahabat kita, Ma fi faedah tu kan, yang dia marah sama tu. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Rasulullah SAW sebut, ni'mal biru gars, hiya min uyunil jannah wa Uhud minal jannah. Contoh kan, Rasulullah dalam satu hadis Nabi kata, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh wa huwa ala tur'ah min tura'il jannah. Gunung Uhud tu dia berada di bahagian awal syurga. Dia merupakan kawasan, dia merupakan, bila kita masuk syurga kita akan nampak Uhud dulu. Jadi kata muarikh tu, maknanya bila banyak tempat disebut ni syurga, wadi Aqiq minal jannah, menunjukkan Madinah itu sini adalah jannah. Jadi kata Fadilatul Syekh Husni, kata beliau, sebenarnya siapa yang telah masuk ke Madinah, dia telah masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Ya, sebenarnya kalau lah dibuka hijab, sekarang ni kita berada di Firdausil A'la. Allah. Kalau dibuka hijab lah, kalau kita sebenarnya berada
di Firdaus A'la. Bila Nabi sebut tempat ni syurga, tempat ni syurga. Sedangkan tempat tu bukannya semuanya setepek. Tempat tu dia banyak tempat. Wadi Ghurs dengan apa, wadi Ghurs tadi dengan Raudhah jauh. Lepas tu Uhud. Jadi nak cerita tempat tu banyak. Ini nak katanya semua kawasan-kawasan yang berada seluruh Madinah itu semuanya sebenarnya berada dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab tu siapa yang telah masuk ke syurga Allah, biiznillah dia akan masuk di syurga Allah di akhirat kelak. Bila kita sampai ke Madinah, ini satu bisyarah lah bagi kita. Sebagai nasibah oleh ulama-ulama sufi kita, bila masuk Madinah ni, dia telah masuk ke syurga Allah. Bila masuk ke syurga Allah, biiznillah ini satu petanda yang dia akan ke syurga Allah di akhirat kelak. Biiznillah Azza wa Jalla. Had Madinah. Apa zaman Nabi sama dengan Had Madinah sekarang? Saya pernah dengar daripada apa yang disebut oleh Sheikh Yusli sendiri dan juga daripada Sheikh Sa'ad Jawi sendiri. Seluruh Madinah pada zaman Nabi itu adalah di dalam masjid sekarang. Tapi bila kita mungkin masuk mereka tu, itu kawasan utama Madinah. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, Nabi menyatakan Had Madinah, iaitu di antara Bukit Air dengan Bukit Uhud. Saya terlupa saya tepatnya. Jadi kawasan yang dia disepadan oleh bukit-bukit yang tertentu tu, Bukit Uhud, Bukit Air, satu lagi tak silap. Lepas tu Harrah Madinah, kalau tak silap. Tu Harrah tu, maka sebenarnya dua semua kawasan ini berada dalam geografi Madinah yang ditetapkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, sekarang ni kita berada dalam Madinah. Kita berada dalam Had Madinah sebab kita disepadankan oleh bukit-bukit yang saya terlupa saya tepatnya dalam hadis yang disebut oleh Nabi. Antaranya saya ingat Air tadi lah. Jabal Air tu dia merupakan sepadan juga di Madinah. Kalau kita masuk tu kita perasan ada satu jabal, Jabal Air. Dekat Hisloh tu dia kata, ni Jabal Air. Jadi itu adalah sepadan masuk Madinah. Madinah keseluruhannya tanah haram ataupun ada je tanah haram dan sebagainya? Tak, kita tanya, adakah seluruh Madinah tanah haram? Saya tak tahu. Itu kena rujuk balik. Saya tak terfikir soalan tu nak tanya pendemang syekh kita. Kalau Makkah kita tahu dia punya had tanah haram dia. Tapi bila Madinah saya tak tahu apakah yang dimasukkan haram Madinah tu. Tak pernah terfikir saya nak tanya. Bila sampai sini baru terfikir. Lepas tu ustaz pun tanya. Ustaz cuba dapat jawapannya. Cuba jawabkan jawapan. Besok banyak malam saya. Boleh tak? Kita naik bawah beli tak? Wa'anu bihi. Kalau dah nak maghrib sangat ke? Senyap tu kan? Belum lagi tak? وعن به قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو di sini adalah syakurawi أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. Dalam hadis ini Sayyidina Uqbah Ibn al-Haris menceritakan Sami pernah semayang dengan Nabi semayang asar. Lepas semayang asar tu Nabi terus lepas pergi salam terus masuk rumah. Dan kami semua terkejut, kenapa Nabi begitu? Menunjukkan adab bagi Nabi lepas semayang tak keluar daripada masjid terus. Sebenarnya berzikir terlebih dahulu. Ini adab baginda Rasul. Sampai bila Nabi pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluar tu, oi. Kejut apa sahabat? Dan para sahabat juga begitu. Jadi hari ni kalau kita buat gitu orang tak terkejut eh. Tapi sekarang kita terus keluar tu orang tak terkejut. Memang dah jadi adab kita, tidak berzikir pula. Alhamdulillah. Wa dakhala ala ba'd nisa'ihi. Nabi termasuk ke dalam salah satu rumah isteri baginda. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan Nabi melihat para sahabat semua tercengang, kenapa Nabi tiba-tiba begitu, ada hal ke kan? Lalu Nabi pun sebut zakartu wa ana fi salati tiburan indana. Masa saya tengah semai tadi saya teringat yang ada satu emas yang belum diproses, emas yang bercampur dengan tibur ni, emas yang belum diproses, emas asli tu yang belum lagi dibuang, benda-benda yang bukan emas tu dia belum lagi dicairkanlah Ini ada orang bagi kepada Nabi emas yang jumpa emas yang bercampur dengan batu-batuan lainlah. Lalu kata Nabi, saya tak mau emas tu berpetang-petang dengan kami atau yang Nabi sebut bermalam dengan kami. Saya tak nak emas tu bersama dengan saya. Lalu saya pun terus masuk ke rumah dan saya ambil emas tu dan saya menyuruhkan supaya emas tu dibahagikan kepada fakir miskin. Okey, hadis ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Kata Fadilatul Syekh Husni, antara kelebihan yang yang apa namanya yang adalah hadis adalah bila apa yang berlaku pada sahabat, muka sahabat nampak tercengang. Para sahabat bukan pandang Nabi, relax je. Nampak cengang. Jadi kata Fadilatul Syekh Husni, al-insanul kamil, muka dia itu menggambarkan apa dalam hati dia. Dia tidak berpura-pura. Muka dia macam dalam hati dia. Lepas tu bagi Nabi, kalau senyum, kalau gembira, nampak wajah Nabi itu yang tahallal. Nampak sinar wajah Nabi. Tapi kalau Nabi marah, nampak marah pada muka Nabi. Lepas tu kata Syekh Husain bin Rushdi, An-Nabi ni yurabbi bitabi bin nazar. Nabi mendidik para sahabat dengan pandangan mata. Bila para sahabat nampak Nabi pandang tu marah, ha, tahu, ya Allah, aku buat apa ni. Jadi tak perlu banyak cakap. Kita pula mata kita pandang pun orang tak buat tak buat hair pun cakaplah. Pusing cakap banyak kan. Lepas tu kita pun payah jadi murabi tu kan. Okey. Jadi kata Syekh, apa yang ada dalam hati tu akan terzahir di muka. Ini sifat insan kami. Dia tidak berpura-pura. Kalau dia marah nampak marah tu. Kalau dia suka nampak suka betul. Sebab dalam hadis sebut baru nampak pada wajah sahabat tu rasa pelik dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Lalu kata, antaranya lagi yang disebut oleh Syekh Husi, wa ana fi salah, zakatu wa ana fi salah. Jadi kata Syekh Husi, ini menunjukkan bahawa suatu sembahyang kadang-kadang ada khawatir yang baik tu melintas dalam kita punya pemikiran. Tengah sembahyang, elok khusyuk ni. Setiap pun mari satu benda, mari satu idea ketika sembahyang. Bukan kita masa sembahyang lagi dah memang semua sembahyang mikir, angkat takbir pun tak terfikir, angkat takbir, dah angkat. Lepas tu mikir mengawang tak. Ni tengah semai tiba-tiba terlintas. Kadang-kadang berlaku kan. Tengah semai tiba-tiba dapat idea. Sebenarnya itu merupakan khawatir. Dan itu tidak dianggap sebagai aib. Buktinya Nabi sendiri suatu semai tiba-tiba terlintas. Allah Ta'ala ilham kepada Nabi tentang emas tu. Jadi kadang-kadang bila kita tengah semai tiba-tiba dapat benda-benda baik. Dapat idea yang baik. Itu tidaklah dianggap aku tak khusyuk lah semayang. Itu tak dianggap mengganggu kekhusyukan. Tapi itu dianggap sebagai khawatir yang diberikan oleh Allah sewaktu kita sembahyang. Tapi kalau tengah sembahyang terfikir nak buat jahat, itu khawatir syaitaniah lah. Tapi kalau khawatir nampak tu, khawatir yang baik. Itu adalah khawatir daripada Allah ataupun daripada para malaikat. Apa beza khawatir daripada Allah dengan khawatir daripada malaikat? Kalau khawatir daripada Allah ni, kita tak boleh nak elak lah. Benda tu main terus. Dia macam dah tak boleh nak elak lah. Benda baik yang terus macam mendesak kita untuk buat. Itu khawatir daripada Allah. Tapi kalau khawatir pada malaikat ni, datang satu idea yang kita masih boleh, okey lah nak buat ke tak buat, tapi benda ni bagus lah. Itu dipanggil khawatir daripada khawatir malakiah. Tapi kalau dia punya idea tu, ataupun satu benda baik tu, sampai kita tak boleh nak tolak. Tahulah kita itu adalah khawatir yang Allah Ta'ala campakkan. Terus daripada Allah, bukan daripada malaikat. Kata Syekh Husi, suatu rekat hadis ni, bila Nabi ada dapat emas, Nabi tolak emas tu, kata Syekh Husni, fassalamatu minad dunya bitarkiha la biakhziha. Untuk kita selamat di dunia ni, caranya dengan kita meninggalkan dunia, bukan dengan mengambil dunia. Maksud dia bukan maksud dia sampai semua benda harta kita semua bagi korang, tidak. Tapi maknanya hati kita itu bukan kerja nak mencari dunia. Nak selamat dunia, jangan kita kerja nak tamak dengan dia. Tapi bila kita dapat dunia, kita serahkan kepada benda-benda baik. Itu macam Nabi. Dapat je emas, bagi kepada fakir miskin. Itu cara untuk kita selamat daripada dunia. Daripada ujian dunia. Okey, kita perlu ke hadis yang seterusnya. Kalau waktu dah habis, beritahu ya. Sebab saya tak ada jam. Wa'an ubihi qala an Quraibin qala sa'altu Umma Salamah. Tak ada bungkal tu. Itu dibaca. Kenapa baca? Itu kena nadah dengan masyai. Kalau saya terang semua sini, payahlah. An Quraibin radhiyallahu an Quraibin, beliau bukan sahabat . Tapi biasa kita sebut radhiyallahu tak ada masalah. Cuma biasa dalam ilmu hadis radhiyallahu anhu ni merujuk pada sahabat. Tapi kalau dalam bukan dalam baca hadis, biasanya qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala Syekhna radhiyallahu anhu, itu adalah doa. An Quraib qala sa'altu Umma Salamah radhiyallahu anha 'anil rak'atayn ba'da al-'ashr fa qalat Ummu Salamah sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yanha 'anhuma
ay yanha an ar-rak'ataini ba'da salatil asr. Dan kata beliau, saya pernah dengar Nabi larang daripada mendirikan sembahyang sunat selepas asar. Thumma ra'aituhu yusallihima hina sallal asra. Kemudian tiba-tiba satu hari itu saya tengok Nabi lepas sembahyang asar sembahyang dua rakaat. Lepas sembahyang asar. Thumma dakhala wa indi niswatun min bani haram min al ansar. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. Jadi kisahnya, lepas Nabi sembahyang asar di masjid, terus Nabi masuk ke rumah Sayyidatu Ummu Salamah dalam kawasan Raudhah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, terus juga termasuk dalam kawasan Raudhah. Rumah Sayyidatu Ummu Salamah. Nah, ini semua dalam masjid lah. Lepas Nabi sembahyang asar, Nabi memasuk ke rumah Sayyidatuna Hafsah. Di dalam rumah tu Sayyidatuna Hafsah pun ada, dan ada beberapa orang wanita daripada Bani Haram. Yang mereka wanita-wanita tu semua daripada wanita Ansar lah. Bani Haram ni salah satu kekeluargaan yang mereka ni daripada keturunan Al-Ansar. Orang Aus dan juga orang Khazraj. Semua saya tak pasti. Bani Haram ni daripada suku Aus atau suku Khazraj. Tapi yang penting mereka ni daripada orang Ansar. Lalu saya telah meminta, kata Sayyidatuna Ummu Salamah, bila Nabi masuk ke rumah lepas sembahyang asar ni, dalam rumah tu Sayyidatuna Ummu Salamah ada, lepas tu ada beberapa orang kawan-kawan beliau daripada wanita Bani Haram. Tiba-tiba Nabi bangun, dirikan dua rakaat lepas asar. Ya, Sayyidatuna Ummu Salamah dulu pernah dengar Nabi kata jangan sembahyang asar. Nah, jadi berlaku ta'arud. Tapi dalam syariat, bila berlaku ta'arud secara zahir, itu hanya ta'arud pada otak kita. Tidak berlaku ta'arud pada Nabi sebenarnya. Sebab mustahil Nabi suruh, tiba-tiba Nabi sendiri langgar. Kita yang mungkin suruh tu benda, tapi kita buat pula benda yang sebaliknya. Tapi pada Nabi tidak. Sebab wama yang tuku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dalam ilmu usufiq, ada satu bab, babu ta'arud wa tarjih. Bila ada pertembungan dalil, maka tugas seorang faqih mencari cara untuk menggabungkan atau memahami apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Sebab mustahil kalam Nabi bercanggah dengan kalam Nabi bercanggah dengan kalam Allah. Mustahil. Jadi bila Sayyidatuna Ummu Salamah tengok Rasulullah sembahyang, Sayyidatuna Ummu Salamah minta satu orang wanita yang ada ketika itu, seorang jariah. Kalau kira jariah ni kalau dalam bahasa Arab menunjukkan kanak-kanak kecil lah. Seorang kanak-kanak yang masih lagi belum baligh. Dinamakan sebagai jariah kerana dia sering berlari ya. Nak suruh beri barang, kata Syusri, izhabi ilahuna. Dia pun pergi lari kedai. Lepas tu dengan sebab dia sering main, pergi sana sini berlari, orang minta tolong, mak dia suruh minta tolong, dia pergi berlari untuk selesaikan arahan ibu dia, maka dia panggil jariah. Sebab kalau orang perempuan dah arusah ni, dah malu lah. Tak pergi kedai lah, duduk rumah. Orang perempuan dulu lah. Orang perempuan sekarang semuanya jariah lagi. Berlari je. Dulu tak, semuanya malu. Bila dah sampai tahap nak boleh berkahwin tu, semua berkat rumah malu. Dan tak disuruh lah pergi ke sana ke sini lah. Yang disuruh tu masih lagi kanak-kanak Umur baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu masih lagi. Dia panggil jariah. Jadi Sayyidatuna Ummu Salamah minta seorang jariah pergi tepi Nabi. Nabi tengah sembahyang. Lalu kata Sayyidatuna Ummu Salamah, sebut pada Nabi. Pergi sebut pada Nabi. Ummu Salamah sebut kepada anda, wahai Rasulullah, saya dengar kamu larang dua rakaat lepas subuh. Lepas asar. Sekarang saya tengok kamu sembahyang dua rakaat lepas asar. Fa in ashara bi yadihi fastakhiri. Kata Sayyidatuna Ummu Salamah, kalau Nabi buat isyarat suruh beredar, jangan kacau dah. Jangan, tapi Rasulullah dah kelas. Tapi kalau Nabi menjawab tak apalah. Okey, lalu akhirnya wanita kecil tadi pergi ke tepi Nabi dan sebut. Lalu Nabi pun buat isyarat. Jadi dia pun ke belakang, tunggu sampai Nabi selesai sembahyang. Fa in ashara bi yadihi fastakhiri anhu. Fa fa'alatil jariyatu fa ashara bi yadihi fastakharat anhu. Falamman saraf qala ya binta Abi Umayyah. Sa'alti 'ani rak'atayn allatayn ba'da al-'asr wa innahu atani nasun min 'Abdul Qais fashaghaluni 'ani rak'atayn allatayn ba'da adh-dhuhr fahuma hatan. Lepas Nabi dah habis sembahyang, Nabi pun bertemu dengan Sayyidatuna Ummu Salamah dan Nabi pun dalam rumah beliau ketika itu. Kata Nabi pada Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah,
wahai anak perempuan kepada bapa Umayyah. Orang Arab dia begitu, dia ada kunyah menunjukkan yang dia kenal orang ni siapa, bukan sekadar nama, sampai ayah dia, sampai keluarga dia tahu. Lepas tu kunyah ni menunjukkan kita rapat dengan orang tu. Wahai anak perempuan kepada bapa kepada Umayyah. Kita lah kita Umayyah dengan apa nama Sayyidatul Ummu Salamah adik-beradik. Contohlah dalam hadis ni ya. Kamu bertanya tentang dua rakaat selepas asar. Dan Nabi sebut sesungguhnya tadi ada orang datang daripada kumpulan, daripada rombongan keturunan kekeluargaan Abdul Qais. Kita pernah bacakan hadis tentang Wafdu Abdul Qais yang tanya pasal kami nak pergi kamu jumpa kamu susah Rasulullah sebab ada orang mudar ke halang kami perang kami hanya pada waktu bulan haram saja kami boleh bertemu dengan anda. Jadi kata Rasulullah, mereka datang bertemu dengan saya tadi menyebabkan lepas main zuhur saya terus bersama dengan mereka dan tak sempat saya nak menunaikan sembahyang qabdiha zuhur. Okey? Fashagaluni ani rakaatain allataini ba'da adh-dhuhri fahuma hatani. Jadi dua rakaat yang kamu tengok saya buat lepas asar tu itu adalah dua rakaat selepas zuhur. Maksudnya Nabi qada dua rakaat lepas zuhur selepas Nabi selesai solat asar. Jadi para hadirin dirahmati Allah, hadis ni kalau kita kupas banyak perbahasan fiqah yang kita boleh ambil banyak sangat. Antaranya kata Fadilatul Syusri menunjukkan bahawa bila orang tengah sembahyang kalau kita nak sebut benda satu benda tak ada masalah, tak dianggap mengganggu dia. Tak dianggap mengganggu dia. Contoh katakan, ada kawan kita tengah semayang dalam bilik, semayang sunat. Kita nak keluar. Dia pula jenis pelupa. Kita pun tepi dia, ya akhi, lepas habis semayang. Dia tengah semayang ni. Ya akhi, lepas habis semayang nanti, jangan lupa kunci tu. Anda nak pergi masjid ni. Kalau dia kata, insyaAllah. InsyaAllah tu macam mana tu? Tu kena tengok belakang fiqah tu, batal tak, dia tidak bercakap tu. Dia kata, insyaAllah saya akan buat apa yang kamu suruh. Itu masah batas semayang. Okey, jadi tak ada masalah kita berbicara dengan orang yang sedang sembahyang. Itu tidak dianggap mengganggu. Dan saya pernah tengok Syekh Yusri, sewaktu beliau habis mengajar, masa nak balik, Syekh lalu satu orang tengah sembahyang duha, orang lain tak keluar dah. Syekh pun kata dia, habis sembahyang tu, tutup semua lampu. Lepas tu Syekh pun berjalan. Dia pun. Dan dalam hadis Sayyidatuna Aisyah, bila Sayyidatuna Asma' tanya, kenapa yang tiba-tiba sembahyang ni? Ni bukan waktu sembahyang, ramai sembahyang. Sayyidatuna Aisyah, tunjuk ke atas. Oh, gerhana matahari. Sebab gerhana. Siapa? Jadi, itu tidak membatalkan sembahyang. Mereka berbicara dengan orang sembahyang kalau ada hal lah. Kalau tak ada hal, cik pasal lah. Hai, contoh kan? Jangan kacau orang sembahyang. Silakan. Maksud dia, untuk bercakap dengan dia. Begitu juga dalam sembahyang fardu. Kalau ada keperluan lah. Ada keperluan. Dan menunjukkan bahawa orang yang sempurna dia tidak majzub dalam sembahyang. Kalau majzub tak dengar langsung lah. Allah. Kan? Kalau majzub tak masa anda tengah sembahyang tak ingat benda dah. Itu bukan hal yang paling sempurna. Tapi kalau diuji Tuhan dengan begitu itu buat macam mana Dia bukan boleh buat-buat kan? Dia bukan boleh buat-buat. Tapi kalau saya sendiri saya peribadi bukan sembahyang khusyuk, bukan fana, memang tak apa-apa dalam sembahyang kan. Mulia azbillah min sari. Insaf saya, astagfirullahalazim. Sayyidatuna Ummu Salamah takut Nabi terlupa. Takut Nabi terlupa. Takut Nabi terlupa. Sebab tu kalau Nabi jawab terus, astagfirullah terlupa, selesai. Tapi kalau nak suruh gitu, baik Nabi buat tu bukan sebab terlupa, tapi ada benda kita dapat lepas tu. Okey. Dan di sini juga menunjukkan boleh qada sembahyang sunat dalam waktu haram. Kerana kita qadak ada sebab. Sebabnya lebih dahulu daripada solat. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, sebarang sembahyang yang didirikan dalam waktu haram, yang sebabnya lebih awal daripada sembahyang itu sendiri, boleh untuk dilakukan pada waktu haram. Jadi kalau contoh macam ini, sembahyang qadak. Kita sembahyang dulu baru qadak ke qadak dulu? Kita tinggal sembahyang dulu baru qadak? Mesti dah sembahyang itu kita dah tinggal baru kita qadak. Jadi boleh. Sembahyang ihram. Kita semayang dulu baru masuk ihram ke ihram dulu masuk semayang? Dah masuklah dalam umrah pun dah semayang sunat. Tak, kita semayang dulu. Kenapa semayang? Sebab lagi nak ihram. Tak boleh pada lepas pada waktu yang diharamkan. Semayang sunat tawaf. Kenapa semayang sunat tawaf? Sebab saya dah selesai semayang tawaf.
Oh, main sebat lebih awal daripada sembahyang. Okey, boleh walaupun dalam waktu haram eh. Dan di Mekah tu sendiri tidak ada waktu haram. Cuma kalau kita tak ada nak tawaf, sunat tawaf, nak solat di Malaysia, nak solat di Mesir, boleh? Bila? Waktu lepas asar, boleh? Sebab sebenarnya sunat tawaf kerana kita dah selesai tawaf. Sebab lebih awal daripada sembahyang, maka tak ada masalah sembahyang pada waktu yang diharamkan oleh syarak. Sebab sunat hajat. Kenapa sunat hajat? Sebab lagi saya nak berdoa. Saya sembahyang ni sebab saya nak doa hajat. Ah, maknanya sebab lambat. Sembahyang dulu baru datang sebab. Oh, tak boleh. Tak boleh lepas asar. Istikharah. Ada hal tadi kan? Jadi tak boleh lah. Apa namanya? Sekarang dah boleh lah. Sebab dah maghrib. Tapi kalau masa tengah mengajar tu, tiba dapat tu nak sembahyang. Apa tadi? Ada hal kan? Tak boleh. Sebab lepas asar tu sejak kan? Tak maghrib boleh. Boleh sekarang kan? Kalau sebab tu selari, bersama? Boleh juga. Tak masalah. Contoh saya sering macam mana? Okey, macam gerhana Allah Ta'alik. Contoh sembahyang sunat gerhana Allah Ta'alik. Juga tak ada masalah eh. Sembahyang sunat apa sembahyang jenazah. Sebab apa sembahyang? Sebab dia dah mati. Dia kita sembahyang lubang dia mati ke dia mati luar sembahyang? Dia mati luar, bolehlah kita sembahyang dia. Dia sembahyang fardu. Tapi Allah dahsyat. Itulah nak katanya seorang fakih tu gitu lah. Dia cepat ya terus. Tapi memang ada ulama tak bagi. Ada ulama kata kena tunggu. Tapi nama mazhab kita selesai lah sebab kalau kita kata kalau dia tak dia katakan contohlah dia bukan wajib kat kita. Sebab dah ada orang sembahyang, dah sembahyang kali pertama contoh. Kita nak sembahyang kali kedua, dia tak diwajib dah. Tapi kita taklah niat dia sembahyang sunat. Okey, boleh tak lepas ah? Boleh masalah sebab dia mati dulu. Mereka kata, okey, serius semayang saya sekarang, pas semayang insyaAllah saya mati. Itu tak boleh lah. Kena tunggu dia mati dulu, baru kita semayangkan dia. Okey, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu sebab dah azan. Kita semua nak ke haram, Al-Madani. Semoga diberkati Allah SWT. Jadi pastikan pintu Malik Fahad itu menjadi tumpuan kita. Sebab itu adalah raudhah berdasarkan mazhab. Sayyidina Imam Syekh Husni Ibn Rushdi Ibn Syed Ibn Jab Al-Hassani Syekhna wa Syukhna Jami'an. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka takiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafil. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله.